买东西回来要消毒哦，记得。要等15秒才可以。Salam. Assalamualaikum Faitin. Mohon maaf lahir batin ya, nggak bisa cepat tangan. Sama-sama. Maaf lahir batin juga. Ya Allah, ya, Lebaran kita penuh cobaan. Iya, ya, harus diterima, harus disyukuri. Gimana lagi harus sabar? Iya. Yang sedih. Gimana Pak Ustaz tadi? Paham? Paham. Lause kan banyak kerjaan toh, maksudnya saya nggak mengganggu banyak, cuma minta solusi gitu loh Lause. Jadi gimana masalahnya kamu minta solusi itu, kamu setiap ini kan keadaannya corona yang parah ya, siaga 3 loh, Taipei ya, Taiwan. Jadi karena kamu pasiennya, gimana sih ceritanya, boleh diceritain ulang? Ya, gini lah, setiap Sabtu itu harus ke Wanhua itu loh, ada taman gede namanya Jinian Kongyan itu loh, itu ya. Wanhua ada indeksnya itu loh. Loh, kamu dari Nehu ke Wanhua bukannya jauh? Jauh banget lah, naik bis itu hampir 1 jam. Iya, karena kamu dari ujung sana ke ujung sana, dari barat ke timur. Makanya itu saya minta solusi. Tadi pagi itu sebenarnya majikan udah ngelarang. Semua itu jam 5 udah pada bangun ngasih tahu jangan pergi. Tapi kakek tetap pergi, udah manggil taksi jalan. Terus majikan bilang, apa boleh buat kamu harus ikut. Tidak boleh kakek sendiri, bahaya nanti di bis apa pasti jatuh. Ya pastinya kan saya ikut kan. Ya Allah, jadi selama ini setiap Sabtu kamu harus ke Chinen Kongyen itu? Betul. Ya Allah. Jadi pasarnya sepi banget lah, Se. Itu kenapa Akong kok selalu rutin ke sana itu kenapa? Punya pacar di sana atau gimana? Enggak, dulu tinggal di sana itu 27 tahun. Oh. Pindah di Nehu ini baru 17 tahun apa gitu loh ceritanya. Jadi dulu tinggalnya di Wanhua, rumah lama, terus ini sekarang ikut anaknya di Nehu. Iya, di rumahnya kan di sana dijual, beli di sini gitu. Oh, jadi ceritanya seperti itu. Mm. Nah, padahal ya, padahal seluruh Taiwan ini yang paling banyak mengalami, maksudnya orangnya, itu yang banyak positifnya, positif corona maksudnya, itu daerah Wanhua. Nah, kemarin itu ada yang meninggal, seorang akong ya, umur 75 apa 74, dia itu datang ke situ, maksudnya rutin ya, dia minum teh gitu loh ya, paocha. Nah, itu terus sambil itu dia terus demam, terus meninggal. Tapi sih, karena namanya juga orang tua, daya tahan tubuh atau imunnya mungkin nggak seperti kita yang masih muda. Atau orang kan beda-beda ya, setiap orang kan beda-beda imunnya. Nah, daya tahan tubuhnya ini karena udah tua, mungkin juga ada penyakit lain. Makanya setelah terjangkit virus corona ini positif, dianya langsung meninggal gitu loh. Ya itu makanya saya minta solusi. Itu saya lihat-lihat itu katanya kalau dari Wanhua itu harus tes apa, tes kesehatan lah intinya, kalau dari sana itu harus tes. Terus saya tes gimana, wong majikan juga nggak nyuruh. Terus saya kesana kan atas kemauan majikan, terus pastinya kalau tes saya kan ngeluarin uang sendiri, tapi kan saya kesana kan maksudnya ngikuti perintah majikan. Ya saya tahu, jadi posisi kamu ini sekarang agak berat ya, karena kamu tuh sebenarnya sama pasien sama akong nggak boleh di daerah situ. Jadi kamu nggak boleh sama sekali pergi ke daerah situ ya. Nah, kalau yang masalah tes itu kan diberita itu bagi PMI yang swasta atau kaburan. Jadi diharapkan untuk tes itu kan gratis, ya kan? Karena mereka kalau swasta itu kan pindah-pindah ya, kemana-mana gitu loh. Nah, karena tidak punya apa kayak ARC apa kan udah nggak berlaku. Nah. Terus habis itu
Kalau menurut saya, bagaimanapun saya harus ngomong sama majikan, ya. Ini saya harus ngomong sama majikan karena ini menyangkut masalah keamanan kamu dan Akong loh. Ini masalah Iya, besar loh. Ini sebenarnya nggak boleh dibiarkan. Jadi, toh nyawa loh, lho. Saya tadi di bis saya nangis loh. Nangis saya itu bukannya saya keberatan, kalau iya. nggak ada apa-apa saya nggak mungkin ngomongnya jenal. So, tadi pagi saya udah ngomong sama majikan sejak seminggu. Pokoknya saya benar-benar buah itu saya nggak mau ke sana. Bukan saya itu nggak mau menjaga di sana, itu benar-benar bahaya. Terus majikan, iya saya tahu, berusaha tak kasih tahu, tapi nggak bisa loh, sudah dikasih tahu. Oke, jadi saya nggak peduli ya Mbak, kamu udah ngomong sama majikan atau maksudnya kamu udah ngomong pun dari pihak agensi harus menegur karena kita nggak tahu ya, Akong ini udah pikun apa masih normal orangnya? Ada pikun lah, sejak saya dikasih apa kursi roda kan, dulu kan saya 3 bulan dia jalan kaki, maksudnya keluarnya cuma sore ke taman. Sekarang itu lah jam 9, jam 10 minta keluar, ya beli makan apa di sana pokoknya minta keluar. Terus kalau kadang nggak mandi 3 hari 5 hari ya saya suruh ganti baju, itu juga sering marah-marah, padahal bau loh, lah kencing saya merayu, kadang merengek-rengek. Aku nanti kalau nggak ganti baju saya tidur di luar ya, saya gantiin, nggak gitu dia marah nanti baru mau. Sekarang itu udah beda sama dulu lah, beneran. Majikan juga ngomong beda, Berarti, mau majikan Mbak ngasih uang Saif, aja pasti begitu banyak loh. berarti masalah kalau dia, misalnya kita melarang untuk dia nggak pergi, berarti dia marah dong. Ya parah banget lah, tadi pagi itu jam 5 itu apa Nyonya sama Tuan udah bangun kan, udah ngasih tahu jangan pergi. Kita itu perginya jam 5 pagi loh, lah kadang setengah 6 paling lambat itu. Terus Terus? tadi kan saya memang saya berusaha bangunin banget. Saya ya udah nggak bisa nahan dia kan, saya berusaha bangunin, terus mereka juga bangun. Saya juga ngomong minta maaf, tapi kamu harus nemenin, kamu harus ikut gitu. Oh, jadi ini setiap Sabtu loh ya, rutin loh ya. Jadi Iya, kamu rutin. tuh besok ya, besok saya ini kan udah malam. Besok saya ngomong sama agen kamu ya, biar dia menegur majikan. Bagaimanapun majikan harus bisa ngomong sama Akong. Karena ini pokoknya bahaya, nggak boleh kamu ke sana dan pasien kamu juga nggak boleh. Kamu misalnya ada tertular atau apa dan gini loh ya, ada kan di sana kan sekarang kan di tempat manapun tempat umum pun kan sekarang sepi. Kalau melihat kamu, jadi ada petugas atau polisi melihat kamu atau mungkin pasien kamu, pasti kamu ditegur, nggak boleh keluar, nggak boleh keluyuran kayak gitu loh. Jadi daripada seperti itu ya toh, kamu nanti malu ya, kamu nanti kena masalah. Jadi biar saya ngomong sama agen kamu biar ngomong sama majikan gitu aja, ya. Iya, tapi nanti saya mintanya ngomongnya jangan menyinggung ya loh, soalnya majikan saya itu sebenarnya baik banget loh, semuanya baik. Maksudnya ngomongnya pelan-pelan lah, saya kan nggak, jadi nggak enak nanti ngadu Iya, kayak gitu. nggak Iya, masalah, saya nggak ngomongnya. masalah. Kamu nggak usah takut ya. Ini semuanya udah umum. Jadi kita juga melarang PMI atau maksudnya kita itu semuanya melarang. Saya malah bikin story, bikin maksudnya bikin pengawasan ke anak-anak itu jangan sampai keluar kalau nggak ada keperluan kayak gitu. Kalaupun ada keperluan mendadak atau gimana yang nggak bisa ditinggalkan, itu kan harus pakai masker, harus bawa alkohol, bawa apa. Jadi karena kondisi seperti ini kan maafan ya, merepotkan. Jadi kamu karena akongnya ya, karena kamu kerjanya jaga akong, jadi saya tetap ngomong sama majikan kamu ya, minta bantuan sama agensi kamu. Jadi nanti saya juga bisa ngomong, nanti bilangnya ke majikan tuh harus gimana, dengan nada yang gimana, kamu nggak usah khawatir ya. Ya, terima kasih ya Rosa. Ya. Saya kan dari minggu lalu sebenarnya saya udah mau ngabarin, terus kata majikan nanti Sabtu itu nggak pergi lah, nanti kalau dia pergi saya ancam aja nggak boleh pulang ke sini gitu. Nggak, saya pikir akongnya kan nurut, Ternyata semoga malah malah nurut pergi. gitu, malah pergi. Tadi udah di bawah itu saya langsung, pokoknya majikan kamu harus ikut, pokoknya tolong harus ikut ya. Saya lari ikut dan langsung, ya gimana, wong tugas saya memang jaga dia. Saya aja udah mengurangi jadwal kerja loh, saya kerja dari rumah loh dari hari Jumat kemarin.
Ini kan di Nehu ini rumah sakit kan udah ada 3 suster yang Ya, kena tolausia kan. betul. Saya kan ke situ kan cuma kalau ambil darah, nanti Senin kan sama anaknya cek periksa dia, terus nanti kalau ambil obat saya kan di apotik kayak gitu kan. Ya. Itu kan penting banget. Kalau kita penting banget baru ke situ kayak gitu loh. Kalau nggak penting kan nggak pernah masuk rumah sakit. Oke. Jadi makanya harus mengurangi, kayak saya kan kerjanya lewat lewat rumah. Jadi kita tetap melayani, kita tetap menerima keluhan-keluhan Mbak PMI yang dari agensi kita. Jadi kita mengurangi jadwal di luar. Terus saya kalau keluar terpaksa, itu saya juga harus pakai sarung tangan. Seperti kemarin saya belanja aja pakai sarung tangan. Terus barang-barang yang udah kita belanja pulang itu nggak langsung dimasuk-masukkan. Jadi dijejer dulu di meja, kita sterilkan dulu loh. Jadi kita harus mandi sampai rumah, ganti baju mandi. Jadi semuanya ini masalah ini nggak bisa diabaikan, nggak bisa guyonan loh. Ini serius loh ya. Jadi kamu walau gimana pun tetap saya akan bantu kamu ngomong sama majikan ya. Kamu nggak usah khawatir. Iya. Kalau kakek saya ini kayak udah pikunnya gini loh, langsung sampai di sana ya, di pasar tadi marah-marah. Kamu gitu loh nggak mau keluar, mana ada setan, mana ada setan katanya. Padahal dia setiap hari itu lihat koran, lihat berita loh langsung, tapi dia nggak pernah ada rasa takut loh, aneh loh. Nah karena otaknya udah dol, lost dol. Jadi Oh orang pikun kan iya. mana tahu, walaupun dia lihat kan nggak bisa masuk ke otak. Jadi dia cuman apa ya, ya nggak bisa diatasi, namanya orang pikun. Banyak kan yang di TV-TV, di berita itu, yang masih berani nggak pakai masker apa, sampai ditangkap polisi, sampai di apa itu didenda apa. Lah mereka orangnya seperti itu kan berarti otaknya udah dol, nggak bisa mematuhi peraturan gitu loh. Ya nggak apa-apa, kamu nggak usah khawatir. Ini biar kita coba bantu ngomong nanti majikan gimana ya. Bagaimanapun majikan juga harus itu ntar dikunci atau gimana, harus harus itu loh ya, punya solusi juga loh majikan. Kamu nggak usah khawatir ya. Iya, Terus kalau saya memang makasih, kamu makasih. masih harus ke rumah sakit atau apa, pokoknya kamu harus jaga diri, alkohol selalu siap. Terus kamu Iya. pegang apa? Misalnya kamu pegang kunci, kamu taruh di lift, ditempelin di lift, apa itu harus disemprot ya. Iya. Ya wis kayak gitu aja ya. Iya. Nanti Iya, hari makasih ya, besok Rosa. besok Makasih ya. ya, besok saya sampai kan setiap Sabtu. Berarti kalau nggak besok ya Senin saya usahain ya. Iya. Ya, oke, Iya, gitu aja. Rosa. Oke. Bye bye. Makasih ya. Yo. Bye-bye. Oke teman-teman, itu tadi keluhan dari Mbak PMI saya ya. Katanya setiap Sabtu itu dari dulu sebenarnya sebelum ada corona, akongnya selalu minta ke Wanhua. Kebetulan kota ini yang paling rawan ya, yang paling banyak orang yang kasus positif corona. Jadi sebenarnya di ke sana itu nggak boleh ya. Karena saking khawatirnya akongnya pikun, jadi dia mengadu. Karena dia sudah ngomong sama majikan, tapi majikan ngasih tahu akong udah nggak bisa di itu ya, nggak bisa di apa, nggak bisa diajak komunikasi, udah pikun. Jadi ya gimana lagi. Nah seperti kemarin aja saya udah mengurangi jadwal kerja di luar ya. Jadi biasanya saya harus di lapangan, ke berkunjung ke rumah majikan. Pokoknya kegiatan di luar itu saya lebih banyak, tapi kemarin saya udah mulai itu kerja dari rumah. Nah, karena demi keamanan juga ya, banyak juga ini majikan-majikan yang udah nggak kerja ya selama ini, mungkin istirahat dulu di rumah, semuanya dilakukan dari rumah itu juga banyak. Dan mungkin teman-teman yang kalau misalnya keluar atau belanja apa ya harus berhati-hati ya, kalau memang nggak ada kepentingan yang urgent banget, yang penting sekali nggak usah keluar, oke? Ini saya waktu kerja ya, masih seminggu yang lalu aja saya udah pakai sarung tangan seperti ini ya. Jadi saya naik kendaraan umum kadang-kadang ya, naik kereta, MRT, atau mungkin naik bis. Ya, jadi demi keamanan saya harus pakai sarung tangan seperti ini. Mungkin banyak yang mentertawakan saya, tapi ini semua demi keselamatan saya pribadi, kesehatan saya pribadi. Jadi saya pakai sarung tangan. Harap dimaklumi ya. Saya sebenarnya juga malu, tapi apa boleh buat. Terima kasih.
Nah, ini saya jadi pas waktu saya masih kerja naik kereta itu seperti itu, pakai sarung tangan. Ini saya beli barang belanja apapun harus disterilkan juga. Jangan langsung dimasukkan ke lemari atau kulkas ya. Ini semuanya saya beli peyek, saya beli makanan, beli telur, beli softtek, beli kecap, beli susu, semua barang-barang itu atau ada juga saya beli Baiklin ya, itu semua sikat gigi juga. Nah, itu semua disterilkan. Nah, itu barang-barang ya, kebutuhan di rumah semuanya harus disterilkan juga. Nah, seperti itu, makanya jangan pergi kemana-mana ya, sangat bahaya ya teman-teman. Jadi itu informasi yang Lase sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga mood, semoga Gusti Allah selalu memberkahi. Terima kasih, bye-bye. 买东西回来要消毒哦，记得。 15秒才可以收，消毒消毒。15秒才能翻面。嗯，这口罩不要，用两天了。我的已经丢了，是了。卫生棉比较多。哎呀。 Teman-teman, karena kerjanya saya di luar, jadi saya naik kendaraan umum kadang-kadang ya, naik kereta, MRT, atau mungkin naik bis. Ya, jadi demi keamanan saya harus pakai sarung tangan seperti ini. Mungkin banyak yang mentertawakan saya, tapi ini semua demi keselamatan saya pribadi, kesehatan saya pribadi. Jadi saya pakai sarung tangan. Harap dimaklumi ya. Saya sebenarnya juga malu, tapi apa boleh buat. Terima kasih.